Oke, cuy. Jadi sekarang gue sudah ada di dalam game Free Fire lagi nih, cuy. Okay. Dan sekarang ada collab tersembunyi Free Fire, cuy. Event collab tersembunyi ya. Jadi ini belum diumumin di IG resmi Free Fire sih. Gue nggak tahu nanti bakal diumumin atau enggak ya. Tapi, cuy, akhirnya nih gue sudah punya ya. Gue sudah beli ini ya produknya, cuy. Tapi sebelum itu gue mau ini ngeklaim dulu ya. Gue kemarin udah beli membership. Terus di sini juga ada diskon ya, ada diskon harian sekarang di SG ini dan Puma juga. Oke. Terus ini ada buff ya, cuy, buat kalian pengen spin tuh. Betul di mau coaster ini gue pengen spin sekali ya, entah dapet cuy. Gue nggak tahu bakal dapet apa enggak, tapi nggak apa-apa dah. Nah dapet. Gila, hoki banget dah. Teori macam apa? Padahal gue kagak niat spinnya. Oke, dapat nikmat berbuka, mayan dah. Mayan dapat dari diskon nih, masih ada diskon lagi. Oh iya, sebelum lanjut, gua mau ngasih tahu tempat top up aman dan terpercaya nih. Pertama, kalian cari dan buka website kedaivoucher.com atau bisa klik link di deskripsi video. Dan karena di sini banyak pilihan gamenya, tentunya gua pilih Free Fire. Setelah itu, bisa langsung aja masukkan ID Free Fire kalian dan pilih nominal diamond sesuai keinginan kalian. Kemudian pilih metode pembayaran. Di sini lengkap banget sih pilihannya. BTW, jangan lupa isi nomor WA kalian untuk menerima bukti pembayaran. Dan langsung aja tuh konfirmasi top up. Nah, kalau udah selesai pembayarannya, pasti langsung diproses tuh diamondnya. Buruan dah top up di kedaivoucher.com, karena di sini tuh tempat top up aman dan terpercaya. Oke, dan sekarang langsung aja gua bahas ya. Jadi gua sudah beli 3 produknya, cuy. Nah, ini dia. 1, 2, 3, kalian lihat sendiri nih. Oke, udah beli 3 gua. Sebenarnya gua beli 4 sih, cuman satunya gua kasih ke teman gua, cuy. Jadi ini event Guild X Free Fire. Gua nggak tahu ini bakal sampai kapan, tapi masih lama nih, cuy. Nah, jadi ini bisa kalian lihat ya foto ini ya. Jadi gua dapet ini ya, dapet apa tuh? Dapet permintaan promosi di TikTok ya, produk ini, cuy. Pas banget gua dapet ini, dapet permintaan promosinya di TikTok. Pas banget gua juga sudah beli 3 nih. Jadi salah satunya bakal gua anuin untuk ini ya, untuk promosi. Dan juga yang satunya bakal gua pakai sendiri. Terus yang satu lagi gua kasih ke kalian, cuy. Yang dari promosi juga mungkin bakal gua kasih ke kalian sih, tapi bukan sekarang ya. Jadi gua kasih ke kalian 1-2 kode redeemnya. Oh iya, sebelumnya gua mau kasih tahu harganya ya. Jadi harganya ini kurang lebih 20.000, cuy. 20 sampai 30 ya, beda-beda setiap toko. Tapi gua saranin belinya di Alfamart, jangan di ini, jangan di Indomaret. Indomaret tuh ya, jadi nih ada stroke-nya. Jadi gua beli di Indomaret tuh 25.300 tuh, dikembaliin 7.000, kembalinya 74.000 kemarin ya, 700-nya didonasi. Dan ini tanpa diskon ya. Sedangkan di Alfamart itu ada diskon. Jadi gua saranin belinya di Alfamart, cuy. Nah, kalian bisa lihat ya, jadi ini 25.000 ya. 25.000 harganya, tapi dapat diskon 10.000. Jadi gua beli 2 ini. A few moments later. Oke, cuy. Jadi sudah gua siapin nih, tapi suram banget tempat gua sempit, cuy. Oke, dan langsung aja ya. Ini dia ya, Guild. Oke, seperti ini ya. Susah gua mau unboxing-nya, cuy. Dan langsung aja, ini kayaknya bukanya gini aja sih, tapi gua udah nyiapin gunting sebenarnya nih. Gua sudah nyiapin gunting. Ini langsung aja kita tarik, cuy. Ini langsung kita tarik. Nah. Jangan bisa kan? Oke, ya, ditarik aja ini mah. Usah pakai gunting. Nah, jatuh. Oke, ini ininya ya. Ini untuk bersihin. Apaan tuh? Ini apa tuh, bersihin jenggot kalian ya. Nah, ini dia ya. Ini apa nih? Gagangnya. Dan ini dia kode redeem, cuy. Kode redeemnya ya, bisa kalian lihat tuh. Aduh, mana kamera? Oke, sebelahin kameranya. Nah. Mana kan? Ini dia ya. Langsung aja kita buka nggak sih, tapi ini untuk gua ya, ini untuk gua sendiri, cuy. BTW ini gua pengen pasang dulu ini ya, apa produknya nih, gimana cara masangnya, cuy? Nggak tahu. Atau langsung kita tekan? Oh, langsung ditekan, cuy. Oke, begini ya, udah bisa nih, langsung ditekan. Ternyata oke, udah bisa dipakai ini. Atau ini bisa dibuka? Oh, dibuka gini. Oke, harus dibuka ternyata. BTW gua lagi nggak di endorse ini, cuy. Gua lagi nggak di endorse ya, di YouTube gua nggak di endorse. Gua dapet tawaran endorse nya di TikTok, bukan di YouTube. Dan kode redeemnya kita gores, harus pakai ini kah? Harus pakai duit nggak nih? Oh nggak, bisa. Oh, bisa dicopot. Oke, bisa dicopot. Nah, ini ya seperti ini, cuy. Jadi bisa dicopot nih.
dicopot seperti ini. Duh, gue ngerima rusak, gue harus make koin nih kayaknya nih. Kita ambil koin di besek gue, cuy. Ini tempat duit gue ya. Gue biasa naruh duit di besek sih, gue taruh di deket komputer. Ini mana duit receh? Harusnya ada duit receh sih, cuy. Jadi macam-macam isinya. Nah, ada duit receh. Nah, udah suram banget gue. Udah kayak YouTuber unboxing dah. Ini dia Gio. Oh, Giwet ya, namanya aja udah Giwet produknya. Gila sih. Oke, sebelah sini ternyata nggak ada. Sebelah sini ada berapa angka huruf nih. Oke, jadi ada 12. Ini yang bakal gua redeem ya. Jadi ini bakal gua redeem dan kalian nggak bisa sih harusnya ya. Coba ini kalian scan dah tuh kode ini. Kode QR-nya. Dan satunya gua buka juga nih, yang satu ya. Yang satu ini gua buka juga nih. Untuk kalian ini kode redeemnya, cuy. Jadi ini untuk kalian, tapi bakal gua sembunyiin dulu kode redeem. Langsung kita ambil ya. Jadi cara ngambil tinggal diambil gini aja, cuy. Nah, udah ada ya. Oke, ini dia kode redeemnya. Ini untuk kalian ya, cuy. Coba kita buka bagian pertama. Bagian pertamanya harusnya Gio sih. 4 kode redeem pertama itu Gio ya. Jadi kalian nanti bisa, nanti bakal gua anuin sedikit-sedikit ya. Jadi nanti bakal ada kode redeem satu angka di seluruh video. Satu huruf ding ya, di semua video ini. Jadi antara menit ini dan antara menit itu bakal gua kasih satu-satu ya. Kalian harus nyari 8 kode redeem lagi, berarti ya 8 angkanya, 8 angka atau huruf dah. Gimana dah cara jelasinnya? Jadi pokoknya ntar mungkin bakal cuman 3 detik atau 5 detik dah ininya, cuy, kode redeemnya. Oke, cuy, dan langsung aja gua redeem kode redeem gua tadi ya. Nah, ini dia. Jadi satu kode cuman bisa satu kali, cuy. Masa? Ya langsung aja di event, terus di website kode redeem. Nah, ini dia, kita anuin. Jadi kode redeem gua Gio PSS 45 J64. Aduh, huruf kecil nggak bisa ya? Huruf kecil nggak bisa, harus huruf gede. Salah mulu gua. Gio BSS 45 J64. Oke. Nah, ini dia ya. Selamat Anda telah mendapatkan Gilet Collection aja ya. Oke, kita reload dulu ya. Karena nggak bisa masuk misalkan gak reload nih. Oke, udah masuk nih harusnya, cuy. Gua abis reload ya. Oke. Nah, ini dia ya, jadi Gilet. Oke, dapat pet ya, pet 30 hari. Terus dapat, nah ini dia. Tercukur Raffi ya. Andrew Mewing, cuy. Terus juga dapat baju Gilet. Nah, permanen ya. Ini permanen, cuy, baju giletnya. Beta ini cuma bisa di Andrew kah? Terus versi celananya dapat 500 gold juga. Oke, langsung aja kita claim ya. Oke. Nah, gak bisa dipakai kah? Apakah bisa dipakai di karakter lain, cuy? Oh, gak bisa. Cuman di Andrew, berarti kita pakai Andrew dulu ya. Oke, cuy, jadi gue sudah pakai karakter Andrew nih. Dan langsung aja kita coba apakah bisa. Mana? Oh, masih nggak bisa, berarti cuman bisa di Andrew biasa, cuy. Kita ganti ke Andrew biasa. Nah, ini dia. Tetap ada kan skill Andrew awakening-nya. Ternyata cuman yang biasa ya. Lah, mana tadi, weh? Waduh. Hilang, cuy. Warna apa tadi, weh? Oke, ini dia udah bisa dipakai, cuy. Nah, ini dia ya. Gilet, baju gilet. Nah, gila, tapi ini nggak bisa dipakai langsung satu set. Jadi harus gua cari satu-satu nih. Waduh, yang mana pula, lupa gua. Oke, ini celananya ya udah bisa dipakai juga. Celananya kita pakai ini dulu. Sepatu biru ya, biar cocok dikit ya kan. Nah, bagaimana nih? Oke, ini aja kobra cocok ya. Nah, ini dia, cuy. Ini dia tercukur rapi, anjay mabar. Kita bedain coba mukanya. Oh, mukanya bersih gitu ya. Awalnya kan ini ya. Terus jadi anjay. Oke, jadi seperti itu. Sama aja sih mukanya, cuy. Tercukur rapi ya, Andrew Mewing, cuy. Anjay, yang awalnya berjenggot jadi bersih begitu. Beta ini kita copot dulu tasnya, cuy. Dan mukanya jadi bersih. Andrew biasanya yang biasanya berkumis jadi bersih sekarang. Dan segini aja video kali ini. Thank you semua yang udah nonton. Dan goodbye.